Selamat sore para pendengar dan penonton Dermaga Skadau. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Partai Demokrat ya. Yang hari ini sudah hadir di Radio Dermaga Skadau. Selamat datang Pak Japrahi. Semoga sukses dan selamat dulu atas pelantikannya sebagai anggota DPRD. Dan saya dengar-dengar ini siap persiapan jadi ketua wakil ketuanya. Oke, baik Pak. Nih, terkait dengan pilkada serentak Kabupaten Skadau dan seluruh Indonesia tanggal 27 November nanti, tentu Partai Demokrat sudah menyiapkan calonnya, dan kita dengar calon Partai Demokrat ini calon nomor urut 1. Dan boleh dong sampaikan kepada pendengar dan penonton apa sih Partai Demokrat tetap mengusung Pak Aron Subandrio bersama Aron dan Sumario ini Pak. Baik, terima kasih Pak Niko Bohot atas waktunya, kesempatannya bisa hadir di tempat Pak Niko di Radio Dermaga Skadau ya. Ya. Para pendengar Radio Dermaga Skadau, terima kasih juga mungkin saat ini kesempatan saya bisa hadir tempat ini. Yang sudah pertama, lama enggak sini ya, sudah setahun. Ya, sudah setahun tidak. Ya, ke radio ini. Mengunjungi ya. Pak ya. Niko ya. Ya. Kasih Pak Niko sekarang ini kebetulan lagi ada waktu luang sehingga bisa hadir tempat ini. Yang pertama yang tadi sudah kenalkan, nama saya Jepre Raja Tugam. Kebetulan jabatan sekarang di partai itu sekretaris DPC. Nah, ketuanya Pak Aron laku bupati, saya sekretarisnya. Kemudian juga terima kasih Pak Niko atas ucapan selamatnya, mana kami sudah, saya sendiri pribadi juga telah di ambil sumpah janji tanggal 30 September yang lalu untuk menjabat kembali di DPRD Kabupaten Skadau yang periode ke-4 Pak Niko. Ya. Oke, okay. Ya, selamat ya. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Skadau khususnya Dapil 3 Belitung Hilir, Belitung dan Belitung Hulu. Iya, iya. Terkait dengan pilkada sekarang yang sedang berjalan proses kampanyenya, tentunya kami dari Partai Demokrat, saya terima kasih Pak Niko kepada masyarakat layak ramai khususnya Kadau. Seperti yang Pak Niko pertanyakan tadi terkait ke Partai Demokrat yang punya calon, ya Pak Niko, bahwa Partai Demokrat yang semenjak Skadau berdiri diketuai oleh selalunya Bupati Pak Simon Terus. Setelah dua periode Pak Simon Terus menjabat sebagai Bupati dan juga Ketua DPC Partai Demokrat. Saat itu Pak Simon mencalonkan kembali untuk calon kader Partai Demokrat ada Pak almarhum Pak Rupinus. Setelah itu 3 tahun yang lalu Partai Demokrat mencalonkan Pak Aron SH, yang juga kader Demokrat, di mana Pak Aron saat itu adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Demokrat. Kemudian 3 tahun lalu setelah diusung, Pak Aron berpasangan dengan Pak Subandrio yang sering dan juga terkenal dengan sebutan PAS, pasangan Aron Subandrio. Itu. Puji syukur kepada Tuhan, mereka berhasil memenangkan pilkada pada 2020 lalu, sehingga mereka dilantik dengan kemenangan mereka. Ya, ini periode ini atau tahun ini, pilkada ini artinya lanjutan Pak Niko. Lanjutan. Jadi Partai Demokrat tetap mendukung kader, sama. Kadernya adalah Pak Aron. Partai Demokrat bahkan Pak Aron juga ketua DPC ya? Ya, bahkan Pak Aron setelah menjadi bupati 3 tahun lalu, setahun kemudian berakhir masa Pak Simon Petrus, langsung Pak Aron ketua DPC, Pak. DPC, sehingga dengan itulah makanya Partai Demokrat juga mengusung atau mengusul kepada kader kita juga, kader sendiri, yaitu Pak Aron. Oke, okay, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, mungkin kalau saya menyimak di media-media sosial, tentu ada juga pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Mungkin ada orang yang tidak puas dengan situasi pembangunan seperti ini. Nah, menurut Pak Jepre sendiri,
apa saja yang belum maksimal dilakukan oleh Pak Aaron dulu, mungkin bisa juga sampaikan bahwa nanti akan dilakukan lebih baik atau seperti apa. Ya, terima kasih Pak Niko, pendengar radio dan lembaga sekarang ya semuanya ya. Pak Aaron ketika dilantik saat itu 3 tahun lalu dihadapkan dengan itu namanya musibah dunia. Musibah dunia di mana seluruh dunia dihadapkan dengan COVID-19. Nah, ketika COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia dan juga Skadau, sehingga anggaran yang tadinya dipersiapkan pemerintah pusat untuk pembangunan setiap daerah kabupaten kota ada banyak direkomposing, Pak. Kami di Dewan, kami mengetahui itu ada banyak rekomposing, sehingga pembangunan itu banyak yang tertunda. Secara khusus, apalagi pembangunan gedung itu. Pembangunan gedung oleh Presiden itu bahkan instruksi tidak boleh membangun gedung. Itu gedung, khusus gedung. Tapi Pak Aaron, Pak Subandrio, karena mereka punya visi dan misi yang telah mereka sampaikan saat kampanye, yaitu dengan program utamanya adalah IP3K tadi, yaitu infrastruktur yang utamanya. Pada akhirnya ketika mereka pertama lantik, mereka mencoba melihat APBD pun sekarang. Dalam APBD itu tercatat untuk infrastruktur jalan, itu dananya tidak mencukupi, Pak. Dan ketika itu tetap dilaksanakan, artinya program mereka bisa terhambat. Tahun pertama sudah terhambat. Sehingga oleh karena itu, Pak Niko, dengar di Romani Skadau, Pak Upati mencoba cari solusi, yaitu dengan meminta pinjaman kepada Bank Pembangunan Daerah. BPD. Bank Kebar. Lalu cabang Skadau, disampaikan kepada DPRD, saat itu memang ada juga kontroversi di DPRD. Karena kita tahu, tadi kau juga mengetahui, Pak Harun, Pak Subandrio waktu itu didukung oleh 4 partai dengan komposisi dewannya hanya 12. Sementara lawannya waktu itu dengan komposisi mereka partainya banyak dan DPR-nya juga banyak. Sehingga di DPRD tentunya ada sedikit kendala, tapi dengan pendekatan Pak Aaron kepada mereka selaku DPRD, akhirnya bisa terwujud. Akhirnya kita meminjam, Pak, anggaran itu untuk membangun infrastruktur jalan yang utama. Sehingga dibangunlah jalan. Kemudian yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan juga mereka lakukan, di mana saat itu kami dan mereka DPRD, mereka usulkan kepada DPRD untuk kebutuhan perkebunan, di mana sawit yang utamanya mereka kampanyekan waktu itu, petani sawit, dikucurkanlah dana waktu itu di APBD senilai 3 miliar dengan perkiraan bibit sawitnya itu bisa terbeli 200 ribu lebih pokok. Nah, tetapi ketika itu telah diundangkan dalam APBD dan telah kita lakukan pelelangan, karena itu harus lelang keadaannya, para penyedia bibit itu, penangkarnya itu tidak nyanggup. Tidak sanggup, Pak Niko. Di tahun 2021 itu, yang pertama mereka nyabat itu satu ya. Tidak menyanggupi, Pak. Pertama terlalu banyak, mereka bilang, karena tidak mungkin kami menyediakan bibit sebanyak itu dengan setahun ini. Hampir semua perusahaan tidak ada, sehingga saat itu akhirnya APBD itu lelang itu tidak terlaksana dan anggaran kembali ke pemerintah daerah. Itu kendala utama saat itu adalah untuk perkebunan. Sawit khususnya nih. Oke, kan di tahun berikutnya kalau tidak salah berhasil juga nih ya. Kalau tahun berikutnya, Pak, dianggarkan menyesuai kemampuan penangkar penyedia bibit,
sehingga dengan 2 miliar kalau tidak salah itu dengan perkiraan bibit itu 60 sampai 70 ribu Pak. Sehingga dengan tahun ketiga sekarang mereka telah membagi bibit sawit itu kepada masyarakat, para kelompok tani. Di Kota Sekarang ini sebanyak 170 ribu lebih lah, Pak. Itu bayangkan Pak, banyaknya 170 ribu, artinya kalau itu semuanya telah berhasil berbuah Pak. Ya ya, itu sejahtera lah ya. Dengan harga sekarang makin naik kan, ya, walaupun ya, belum sekarang langsung berhasil, tapi intinya bahwa program mereka jalan Pak. Jalan, nah, jalan. Kendala misalnya pada perikanan, di perikanan mereka karena kita di Balai Benih kan, kita di sekarang ini kendalanya di lahan, di lahan tempat BBI-nya Pak. Oke. Okay. Tapi itu juga berjalan. Pemerintah daerah juga sudah membagi bibit ikan kepada para petani kita. Dah termasuk saya sendiri selaku DPRD juga untuk menambah program mereka. Saya tahun 2 tahun lalu juga pengadaan bibit, ada aspirasi saya kepada masyarakat saya di Belitang itu. Dah dibagi juga. Mereka senang lah. Ya betul lah. Banyak ikan, banyak cuma ya karena mereka kena persiapan mereka. Tetapi pemerintah daerah juga tidak putus asa. Iya, iya. Sekarang ini ya kita bersyukur juga, tahun lalu saya pernah ikut Karangga Taman Pak Bupati bersama pemerintah provinsi itu termasuk juga kerjasama pemerintah kabupaten provinsi itu ada ternak pembudidayaan, bahkan cara menetas ikan bawang-bawang. Ikan bawang. Itu hanya satu-satunya ada sekadar Pak Bayang. Oke, oke. Ya, mentah penjadinya kan tidak hanya, tidak banyak katanya. Oke, oke. Kemudian pertanian, ya pertanian banyak juga, padi ada banyak. Ketika Pak Arun dilantik waktu pertama kali, saya menghadiri Pak Arun waktu itu panen tanam padi di lupa saya nama kampungnya itu di arah Botir. Kemudian panen perdana di Tembang Nangka ya gitu ya. Oke, oke. Yang ada kan? Ya. Itu pertama di desa kan. Program itu jalan semua. Hanya memang kendala kita masih untuk mencukupi kebutuhan padi sampai sekarang kan, untuk beras itu kita masih perlu tidak signifikan langsung melonjak naik, tapi betul, naik. Hanya kendala di situ yang visi-visinya agak belum bisa maksimal. Tapi dari segi lainnya misalnya visi-misi mereka terkait dengan sumber daya manusia juga naik, kemudian pendapatan per kapita kita juga naik kan, yang mereka sekarang. Nah, baik Pak, yang berikutnya mungkin terkait dengan pendidikan, karena memang pendidikan kan tidak terlalu kentara, tapi itu jalan terus menurut saya yang kita lihat selama ini. Nah, seperti apa, ada nggak program-program khususnya yang mungkin di tahun ini menjadi hal yang bisa dijual kepada masyarakat? Ya. Ya seperti biasanya memang pendidikan, karena itu juga salah satu peningkatan sumber daya manusia kita ya. Makanya mereka yang untuk calon ini mereka sedikit mengubah, menggeser misinya, yaitu kalau dulunya kan Kabupaten Sekarang yang maju, sejahtera dan martabat. Sekarang Kabupaten Sekarang yang unggul, sejahtera dan martabat. Oke, ada unggul ini ya. Unggulnya. Iya, iya. Unggulnya itu tadi yaitu mereka meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik. Itu. Okay, itu artinya kan pendidikan. Ada banyak pelatihan, pendidikan langsung sekolah dasar apa. Yeah. Karena target kita, target mereka juga dalam kali ini mereka ingin angka putus sekolah di Kota Sekarang juga terus berkurang. Itu salah satunya. Kemudian kalau untuk pendidikan ya, kalau kita selama ini kan untuk menunjang di kesehatan juga kedokteran, bahkan ada yang untuk S2-nya kan spesialis. Oke, okay, oke. Okay. Baik, pendidikan lainnya juga terus digalakkan. Oke. Okay. Nah, tahun lalu kalau tidak salah tahun kapan kita mendapat kunjungan Pak Presiden. Ya, tahun lalu. Tentu ini menjadi catatan sejarah. Mungkin boleh ceritakan nih Partai Demokrat selaku tadi Pak Bupati dari Partai Demokrat bisa sampaikan? Ya, memang untuk datangnya Presiden ke suatu daerah tidak mudah ya. Apalagi tidak dalam rangka peresmian, hanya hanya kunjungan aja ya. Luar biasa Presiden kita. Luar biasa tuh kunjungannya tuh, kalau tidak punya kepentingan lain kan tidak mungkin dia kunjungan. Betul, iya. Hanya sekadar yang dapat. Sekadar kunjungannya. Iya, iya. Kalau peresmian wajar biasanya ada pembangunan yang lebih besar,
pembangunan dari APBN untuk meresmikan misalnya Pontianak berapa kali datang kan, di provinsi, karena memang peresmian-peresmian jembatan tol, ada pelabuhan internasional. Dia ke Skadau ini hanya kunjungan. Itu memang luar biasa, Pak. Artinya dia melihat sampai di mana daerah yang sangat kecil untuk menunjang pembangunan di daerah dia, termasuk untuk pembangunan nasional kan. Ya, 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 jadi ya, tidak ya. Hanya untuk daerah yang nasional. Ya. Nah, sehingga pada akhirnya, dan mereka juga koordinasi dengan, artinya mereka juga, Pak Presiden ini juga tentunya punya apa namanya kelayakan kan, ya, layak layak kalau ya, ditinjau kan, ditinjau kan, ditinjau aja kan, okay. Hari kerja aja kan, tidak kan, ternyata dari segi keamanan kita, keamanan bagus, baik, dari segi pembangunan kita cukup. Sambutan masyarakatnya luar biasa. Sambut, ya. Lagi luar biasa kan? Iya. Kayaknya warga Skadau hampir tumpah ruah nih kota Skadau itu ya. Nah, mulai dari Jalan Rawak sampai Jalan Sintang dan Jalan Sanggau ini penuh. Kebetulan. Dan juga ya kita beruntung dengan kunjungan itu juga kita bisa, Pak Pati langsung waktu itu bisa berkomunikasi dengan Pak Presiden, menyampaikan juga keluhan masyarakat, rakyat. Misal kita selama ini masih perlu jembatan seberang Kapuas kan, dari Skadau untuk nyebrang ke Tiga Belitang, perlu. Nah, waktu itu langsung oleh Pak Presiden nyampaikan kepada Menteri kan, supaya memang diperhatikan. Tinggal sekarang, kalau Pak Aron ini sudah pilkada kita dipilih kembali, lantik kembali, akan Pak Aron akan telusuri kembali, nemui. Karena sudah di... udah ketemu dulu menemui presiden yang yang baru nantinya karena juga itu juga bagian dari Pak Jokowi kan, Pak Prabowo kan. Ya, doa kita semoga Pak Arun jadi, Pak Prabowo juga bisa komunikasi, kita bisa membangun jembatan, kita usulan jembatan kan, oleh Bupati sudah sampaikan, bahkan ada master plan-nya mungkin ada juga. Oke, Pak, yang satu lagi terkait dengan tadi kita membincang-bincang bagaimana keberhasilan oleh Pak Aron dan Sumaryo. Nah, mungkin satu hal yang sederhana barangkali, tapi stunting. Nah, kemarin juga kita mendapat informasi bahwa stunting juga sudah mulai bagus di Kabupaten Skadau. Nah, seperti apa sebenarnya menurut Partai Demokrat selaku pendukung Pak Bupati ini? Stunting salah satu di bidang kesehatan ya, utamanya. Ya, kesehatan sangat bersyukur kita juga, Pak Niko. Sebelum ke stunting, saya sampaikan bahwa di eranya Pak Aron sekarang mereka menjabat Bupati selama 3 tahun. Nah, kita membangun rumah sakit yang kedua. Pertama rumah sakit umum daerah di kota. Rumah sakit sekarang membangun Pak Aron yang kedua, yaitu rumah sakit pertama di Lando Apin. Di arah perbatasan Ketapang. Itu sekarang sudah beroperasional, sudah berjalan. Kemudian menambah juga puskesmas baru di tahun ini di Blitanglu. Puskesmas. Sekarang dulunya puskesmas kita hanya 2, sekarang 3 di Blitanglu. Nah, itu juga bagian dari upaya mereka untuk membuat masyarakat ini sehat. Supaya kesehatan masyarakat terjamin kan. Tentunya dengan kesehatan masyarakat terjamin, rentang kendali untuk dekat para masyarakat melalui tenaga medisnya sangat dekat. Itu mempengaruhi juga bahwa bagaimana kinerja mereka mensupport para masyarakat untuk menyampaikan bagaimana supaya sekarang ini stuntingnya bisa turun. Terbukti, terbukti bahkan berapa bulan lalu Kabupaten Skadau, Pak Bupati menerima penghargaan dari pemerintah pusat bahwa mendapat penghargaan penurunan angka stunting nomor 2 Indonesia. Bayangkan, diundang karena mendapat penghargaan nomor 2 Indonesia penurunan stuntingnya. Jadi sangat lah baik, Pak. Nah, tentu saja ini kan usaha pemerintah didukung oleh masyarakat. Nah, baik, Pak. Bagian terakhir nih terkait dengan bincang-bincang kita sore hari ini, barangkali boleh disampaikan juga kepada masyarakat pada umumnya bahwa nanti kan soal pemilu tanggal 27 November November, masyarakat diharapkan ikut serta. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak Niko. Ya, artinya yang pertama saya ingin sampaikan juga bahwa kita pilkada pemilihan kepala daerah adalah memilih kepala daerah, bukan memilih kepala suku, bukan memilih pimpinan agama. Itu saya tekankan karena ada juga di luar kita mengetahui informasi melalui media sosial ada yang membawa-bawa nama
suku, oke, ada bawa-bawa nama agama. Iya, iya. Kita harapkan supaya kita tidak dikotak-kotakan mereka dengan beraneka ragam masyarakat Kepung Sekadau ini. Mm-hmm. Tentunya kita tidak boleh membangkitkan hal baru yang memecah belahkan, okay, daerah, Pak. Iya, iya. Di zaman Pak Simon telah dibuktikan dia untuk kita harmonis, tidak pecah belah. Ya, sekarang kita harus tingkatkan itu, mm-hmm, supaya kita jangan pecah belah. Itu pertama, jangan kita diasut oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah kita melalui pemilihan cara suku dan agama. Ya, 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 kemudian harapan kita juga tentunya, mari kita datang kepada TPS tanggal 27 November, November nanti untuk menggunakan hak pilih kita untuk memilih calon bupati dan wakil bupati dengan pasangan mereka, ya, bupati dan pasangannya, kepada semua. Kesempatan itu juga kebetulan bersamaan dengan pemilihan gubernur, ya, Pak. Ya, oh iya, oh, ya, jadi para pendengar Radio Remaga Sekadau harus ingat juga bahwa ada pemilihan gubernur, sehingga nantinya ada dua kotak suara, dua surat suara. Ya. Cuma dia ada beda. Kalau untuk gubernur itu ada tiga calon, tiga pasangan calon. Kalau untuk bupati ada dua calon. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, baik Pak Japrai, terima kasih banyak nih. Yang jelas tadi disampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang berusaha memaksimalkan pembangunan yang sudah ada. Yang kendala juga kemarin gara-gara COVID juga sudah dilaksanakan, sudah cukup bagus dari infrastruktur sampai ke dinas kesehatan dan menurunnya angka stunting. Dan ini luar biasa, Pak Bupati kita mendapat juara 2 secara nasional penurunan stunting. Ini luar biasa, ya. Dan para pendengar, itu tadi bincang-bincang kami. Selamat untuk Pak Japrai yang menjabat sebagai wakil ketua dewan untuk prodi berikut ini. Ya, mudah-mudahan Pak. Iya, belum. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini harapan kita semua supaya kami dengan Vero juga mudah. Iya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Iya.